bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan juga merespons wacana diduetkan dengan Ganjar Pranowo. Anies menyebut pasangannya di Pilpres mendatang dibahas dalam koalisi. Anies menegaskan saat ini partai yang bergabung dalam Koalisi Perubahan tetap solid. Menurut Anies tidak mungkin membahas nama orang yang tidak berada di dalam koalisi. Yang berada dalam koalisi ini ya nanti kita membahas pasangan, tapi tidak mungkin membahas nama orang yang tidak berada di dalam koalisi, orang partai ya, pimpinan partai, anggota partai. Kalau partainya bukan bagian dari koalisi, bagaimana mungkin bisa dibahas namanya? Menjadi bagian dari koalisi dulu baru ada pembahasan.